Bagi menguatkuasa dan memantau bekalan beras di seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melalui Opjamin. KPKM menjamin keberadaan beras di pasaran kerana dia adalah di bawah tanggungjawab food security, keterjaminan makanan. Manakala KPDN pula memastikan keberadaan itu ada dan juga tidak melanggari peraturan. Opjamin akan dilaksana selama sebulan di 162 kilang memproses beras putih. Dalam tempoh itu, penguatkuasa KPKM, Kawal Selia Padi dan Beras KPB dan penguatkuasa KPDN melalui Opjamin akan melakukan pemeriksaan di peringkat pengilang padi atau beras, pemborong dan peruncit sama ada di pasar raya besar atau kedai runcit di seluruh negara.